Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perayaan Hari Bhayangkara ke-78 disambut meriah publik di lapangan Monas, Jakarta pada Senin sore. Ya, kegiatan ini juga dimeriahkan Pesta Rakyat yang menyediakan 150 booth UMKM yang menyediakan makanan minuman gratis. Perayaan hari ulang tahun Bhayangkara ke-78 mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Perayaan dibuka dengan acara formal berupa upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Acara ini juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usai upacara digelar parade defile pasukan. Hari ulang tahun Bhayangkara juga menyediakan pesta rakyat yang terdiri dari booth kuliner gratis, pertunjukan musik hingga wahana hiburan. Sekitar 150 UMKM disediakan Polri agar malam perayaan hari ulang tahun Bhayangkara kian berkesan. Dari Jakarta, Syahrisa Syansky, Pandu Prio, iNews melaporkan.